Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan sekali lagi sharing bagaimana cara canvassing Japri dengan memanfaatkan nomor-nomor cantik ya. Hanya kali ini nanti saya akan sharing cara yang lebih mudah. Tidak perlu aplikasi pengiriman pesan seperti Sense ya. Nanti bisa langsung ketuk dari WhatsApp masing-masing. Maka bisa langsung terbuka jendela chat ke calon prospek. Oke, kita mulai dengan kita bikin nomor dulu. Seperti biasa menggunakan generator nomor cantik ini ya, dari file Excel. Nah, saya mau bikin pakai nomor acuan yang sesuai dengan nomor WhatsApp yang saya gunakan. 33100. Enter, kemudian ek-eknya ini saya ganti dengan 999. Oke, enter. Ini saya mau coba bikin 100 saja biar cepat ya. Ini saya copy dulu, saya ambil 100. Oke, ini 100 nomor, saya copy. Saya taruh di bawah yang 999 paste value. Oke, ini kan belum tentu ada WhatsApp-nya, maka itu saya perlu filter dulu. Caranya saya copy, kemudian saya masuk ke aplikasi WPS Pro untuk memfilter nomor. Filter nomor, saya masukkan nomor yang akan difilter. Oke, saya mulai filter. Oke, ini filter sudah selesai. Ternyata dari sekian ini ya, ternyata tadi 95 yang ada WhatsApp-nya ada 46. Jadi ini saya simpan dulu. Saya taruh filter 33 33100 trip 9999. Oke, sudah selesai. Saya akan buka filenya. Ini ya, filter 33199. Saya buka, ini dia. Nah, perhatikan teman-teman di sini kuncinya. Ya. Kuncinya. Kita perhatikan depannya ini angkanya 6281. 6281. Saya mau ubah dulu. Saya akan replace. Oke. Yang saya replace angka 6281 ini saya replace dengan wa.me garis miring 6281. Oke, maka saya replace all. Oke, nah ini sudah siap. Kemudian apa yang dilakukan? Yang saya lakukan ini saya simpan filenya. Oke, sudah tersimpan. Kemudian file ini nanti akan saya kirim ke WhatsApp saya. Nah, ini tampilan WhatsApp saya. Ini adalah file yang tadi sudah terkirim ya. File 33199 ini. Ini saya buka dulu. Ya. Saya buka menggunakan Mi Text Viewer ini aja. Nah, ini filenya teman-teman. Jadi file ini saya copy, anggaplah sampai berapa ini ya, cukuplah. Ini saya salin, kemudian saya keluar masuk ke WhatsApp ini lagi. Ya, perhatikan, ini kemudian saya paste di sini. Nah, nomor-nomornya sudah siap di situ. Maka saya tinggal
tag-nya ini saya copy. Ini pesan yang sudah saya siapkan, teman-teman ya. Ini saya copy, kemudian saya akan menjapri nomor yang paling atas. Berarti ini tinggal saya ketuk saja. Nah, maka sudah terbuka jendela chat kepada orangnya ini tanpa perlu aplikasi bantuan yang lain. Maka saya tinggal paste yang tadi, tag-nya saya kirimkan. Karena ini perlu video, maka saya kembali ke yang WA saya ini, videonya saya forward, yaitu ke bapak ini. Nah, seperti itu teman-teman. Sambil ditunggu, ini prosesnya sedang mengirim. Ya, mudah sekali. Yuk kita lanjut ke nomor yang kedua. Nomor yang kedua, ketuk yang kedua. Tag-nya sudah kita copy, tinggal paste. Kemudian kita kembali ke video. Kita teruskan videonya. Yang nomor 2. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, jadi dengan cara atau trik seperti ini, teman-teman tidak perlu lagi butuh alat bantu mengirim pesan tanpa shift nomor yang biasanya kita pakai Sense. Dengan cara seperti ini bisa lebih mudah. Oke, semoga video singkat ini mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Tetap semangat dan selamat pagi.